Perlu diingat, ini hanya tips bagaimana cara gue bermain setiap game gacha. Bisa aja ada tips yang lebih bagus lagi. Jujur aja gue bikin ini karena gue sempat disangka pernah top up gitu atau ya menggunakan uang ya. Walaupun sebenarnya gue free player untuk main game ini. Gue main The Hollow Sword dari awal rilis, jadi bisa dibilang udah 3 tahun gue main game ini. Oke, kita mulai aja yuk. Tips pertama, sabar. Sebagai free player ini penting, gak ada yang instan. Pasti semua butuh proses. Yang penting kalian rajin main dan itu akan masuk ke tips kedua, yaitu daily. Yang gue maksud daily bisa semuanya, misi harian, login harian, cek toko harian, bahkan kalau sedang ada event malah tambah bagus lagi. Memang jika dilihat cube di misi ini atau toko dan lain-lain, paling hanya satu atau dua kan. Tapi ingat tips pertama gua tadi, sabar. Walaupun sedikit, lama-lama jadi bukit. Dan lihat cube gua cuman hasil dari daily, bisa sampai 1000 lebih. Tips ketiga, gacha di hari akhir. Tips ini mempunyai dua alasan. Pertama, untuk mengumpulin cube dari daily. Dan kedua, untuk jika kalian berubah pikiran. Misalnya di hari akhir akan muncul trailer karakter gacha selanjutnya. Misalnya nih, event hari ini Nue. Nah, di hari akhir akan muncul trailer baru dan lu bisa lihat karakter selanjutnya adalah Keiki. Nah, di sini lu bisa berubah pikiran nih biar nggak nyesel nih. Karena sering kejadian orang gacha sekarang pada nyesel karena event karakter selanjutnya lebih bagus atau karakter yang mereka lebih suka di hari selanjutnya gitu. Mereka nyesel karena mereka udah gacha hari ini gitu. Nah, jika kalian main versi global, ini lebih mudah lagi karena kalian bisa lihat server Jepang gitu, karakter yang muncul siapa gitu, dan menunggu karakter yang kalian mau gitu. Jadi ya, selalu ingat, gacha di hari akhir, biar kalian lihat dulu siapa yang bakal muncul, dan nyesel gak nih gitu, kalau kita gacha sekarang gitu. Nomor 4, jangan bergantung RNG, tapi lawan RNG. Ini dia prinsip gue dalam gacha ya, karena gue nggak percaya dengan kehokian gue gitu. Dan gue selalu berpikir bahwa gue bawa sial seperti Hina atau gak. Untungnya di game Lost World ada batasan saat gacha ya dengan cara kumpulin poin. Tapi perlu diingat, super fast dan normal mempunyai poin yang berbeda. Karakter normal atau fast perlu 150 poin, yang artinya minimal hanya perlu 15 kali gacha. Sedangkan untuk super fast perlu 250 poin, yang artinya minimal 25 kali gacha. Nah, hitung aja nih, cube lu kurang atau tidak untuk melakukan gacha sampai 15 kali atau 25 kali. Kalau misalkan kurang, gua saranin mendingan jangan. Gak peduli walaupun sebenarnya lu bisa gitu dapat apa, lu pengen dapat kartu itu. Gua saranin sih mendingan jangan. Kenapa? Karena ya kalau misalnya kita nggak dapat, ruginya itu besar banget tau gak. Mendingan sih nungguin aja sampai ya lu bisa gacha kartu tersebut gitu. Nomor 5, tips berdoa. Maaf aja nih, tapi kalau kalian ateis, tips ini nggak berguna untuk kalian. Banyak yang bilang, masa berdoa pas gacha doang sih? Atau ya mereka ngejek-ngejek perkataan lainnya lah. Pokoknya kalau ada yang ngomong kayak gitu ya dimin aja lah. Maksud gua gini, emangnya mereka tahu kalau kita berdoa pas gacha doang? Jujur aja ya, gua orangnya nggak religius, tapi kalau melakukan kewajiban itu sudah pasti. Misalnya kayak sholat 5 waktu, puasa, berdoa minta rezeki, minta kesehatan, dan lain. Jadi ya jangan pikirin ejekan mereka lah. Oke, lanjut nih ya. Maksud dari berdoa adalah untuk meminta kehokian agar tidak gacha sampai 15 kali atau 25 kali. Jadi bisa dibilang ya buat kurangin pengeluaran lah. Iya memang lu punya cube pas nih untuk gacha 15 atau 25 kali. Tapi tetap aja berdoa untuk ngurangin pengeluaran. Siapa tahu aja lu hanya perlu satu kali gacha, tetonya dapat. Kan hoki banget kan. Nah, itu dia nih maksud gua, kalian berdoa aja dan percayain semuanya ke Tuhan. Karena hanya Tuhan kan yang tahu masa depan kita gitu. Jadi ya itu aja tips gua, mau kalian ikutin atau enggak ya enggak apa-apa, karena gua yakin masih banyak kesalahan atau mungkin ada yang lebih bagus dari ini tipsnya. Kalau bisa, jika kalian punya tips, tolong kasih tahu kita semua di komentar ya. Oke, kalau gitu sampai sini aja. Kalau bisa like, subscribe, dan sampai jumpa lagi dengan gue Ricky di video selanjutnya. Goodbye.